Oke, teman-teman semua, semoga masih tetap sehat selalu. Hari ini akan saya buatkan tutorial cara merubah jam dinding tanpa baterai. Kita pertama yaitu persiapkan adaptor dan step down. Bisa menggunakan step down kecil atau step down besar. Ini nanti saya tunjukkan yaitu menggunakan step down yang sangat kecil sekali. Nah, kita beli di toko online. Semuanya sudah ada, tinggal kita beli. Terus kita persiapkan yaitu kabel untuk kita jumper ke bagian yaitu step down. Di sini ada kabel berwarna merah, hitam. Nah, itu nanti yang kita pergunakan untuk yaitu tegangan yang keluar dari adaptor. Oke, langsung saja di sini saya buatkan tutorialnya. Jadi yang pertama kita persiapkan yaitu step down yang kecil saja. Nah, seumpama kalau kita sudah beli step down yang besar, ya bisa kita pergunakan. Tapi di sini nanti saya buatkan tutorial ini menggunakan step down kecil. Nah, jadi ini ada warna putih dan hijau, ini saya potong. Saya sisakan di sini warna hitam dan warna merah. Nah, perhatikan dulu, jadi step down ini sudah ada tulisannya. Jangan di situ sampai terbalik pada waktu kita nyolder. Nah, ini sudah ada tulisan positif dan negatif. Jadi input dari step down ini yaitu bagian adaptor 5 volt. Jadi kita solder di situ, jangan sampai di situ terbalik. Oke, di sini saya solder. Nah, perhatikan di sini, jadi kabel positif dan negatif warna hitam dan warna merah sudah saya solder. Jadi di sini tinggal outputnya. Nah, ini saya beri kabel terlebih dahulu. Jadi outputnya ya harus kita beri yaitu warna merah dan warna hitam supaya lebih mudah pada waktu kita menyolder tidak terbalik. Sebab ya kelihatannya sepele, jadi kita ya perlu belajar. Untuk pemula yang masih belajar ya mungkin masih bingung untuk memasangnya. Jadi ini saya coba, ini saya colokan ke listrik adaptor ini. Nah, di sini nanti kita yaitu mencari tegangan yang mana tegangan ini harus betul-betul sesuai dengan ukuran baterai. Kita harus punya yaitu AVO digital. Jadi kalau kita tidak punya harus beli terlebih dahulu. Sebab ini harus sesuai dengan ukuran baterai. Jadi kita kontrol terlebih dahulu, kita sesuaikan. Di sini ada potensio kecil atau VR di step down. Kita putar sedikit saja. Ini untuk mencari tegangan yaitu 1,6 atau 1,59. Yang penting di situ kita sesuaikan dengan ukuran baterai. Nah, perhatikan dulu. Jadi kalau kita ukur itu harus betul-betul pas. Harus posisi tegangan ini tenang. Sampai di situ kita merasa bahwa tegangan ini sudah pas dengan ukuran baterai. Baru nanti kita solder di belakang jam dinding. Nah, kita tunggu terlebih dahulu, jangan terburu-buru. Sebab ini tegangan utama untuk selamanya supaya lebih awet jam kita. Nah, ternyata di sini setelah saya amati beberapa detik, jadi tegangan sudah tidak berubah. Nah, terus di sini nanti kita kerik yaitu tempat baterai di belakang jam, sebab ini terbuat dari stainless. Jadi ini memang betul-betul kalau tidak terbiasa tidak bisa melekat atau tidak bisa nempel, sebab ini terbuat dari setengah stainless, jadi agak susah kita solder. Nah, setelah step down kita solder di jalur bagian baterai, terus kita beri yaitu lem plastik.
Ini tujuannya supaya tidak tertarik pada waktu kita pasang di atas. Nah, perhatikan, jadi step down sudah saya lem menggunakan yaitu lem plastik di tengah-tengah tempat baterai, dan kabel juga sudah saya beri yaitu lem plastik supaya tidak tertarik. Jangan lupa untuk subscribe supaya banyak berpengalaman. Oke, langsung saja di sini saya coba, ini saya colokan ke listrik. Lah, jadi sudah berputar. Untuk teman-teman yang masih belajar, masih pemula, bisa dipergunakan tutorial saya ini untuk merubah jam dinding tanpa baterai. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.